Besti, ngebahas soal kaca, sebentar lagi toples kaca di rumah harus mulai diisi ya. Ya, diisi kue lebaran, Besti. Toples kaca memang sering jadi inspirasi parcel alias hampers lebaran tuh. Tapi, sebenarnya ide hampers gak melulu kue kok. Kayak yang satu ini, yakni Messenger. Messenger adalah toples kaca kedap udara asal Amerika yang dulunya digunakan sebagai wadah penyimpanan makanan. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, Messenger ciptaan John Landis Mason ini dikreasikan dengan cara unik, salah satunya sebagai lampu tidur. Tuh, lihat Besti, di tangan kreatif, Messenger yang tadinya polos kemudian dilukis dan diisi lampu sehingga beralih fungsi sebagai lampu tidur. Kece ya? Kreasi kaca lainnya adalah seni lukis botol kaca. Dengan memanfaatkan botol bekas pakai, botol polos yang tadinya biasa aja jadi keren dan unyu kayak gini, Besti. Gimana? Kira-kira oke nggak nih kalau dijadiin hampers lebaran? Besti mau.